Black Tales. Ketemu lagi sama gue Prabowo di The Builders. Seperti biasa kita bakal ngomongin dunia ngengeng ya, naik motorcycle nih, sepeda motor, stang tinggi. Gue bahasa lama banget. Nah, ini gue sekarang lagi di Jakarta Selatan, di Lenteng Agung Raya tepatnya. Waduh, gue cukup senang di bengkel nih. Jujur aja ukurannya gak terlalu besar nih bengkel, tapi pas buka itu ke dalam, wah lu lihat sebelah kiri gue dapet. Udah gaya-gaya chopper, lucu, dan size-nya gak terlalu besar. Jadi, karena udah size-nya gak terlalu besar, berarti bisa dipastikan ini custom. Sizing-nya pas buat orang Indonesia. Gue kalau penasaran, seperti apa di sini, garapannya kayak gini, lucu-lucu banget emang di sini bagus-bagus. Nah, gue akan ngobrol langsung sama penggawanya. Gimana lu lihat tuh? Tiba-tiba tuh ada Vespa TBD. Kan, lucu kan? Mana nih orangnya, apa aja? Wih, bro! Halo bro. Kabar? Wah, kita enggak boleh salaman. Enggak boleh salaman. Ya. Salaman. Masih Covid, masih Covid. Sehat. Waduh. Gimana, bro? Ini gimana ya tadi? Oh, jadi apa namanya? Gue jalan kan tadi muter langsung di pinggir jalan. Wah, lihat bengkel nih. Ada bengkel nih. Wih. Ada bengkel di sini. Ada Harley di sini. Lucu banget di pinggir jalan gitu. Mampir ya. Melipir. Nah, nih udah berapa lama sih, Mas? 2009 berarti 11 ya? 11 tahun, lumayan ya? Ya lumayan sih, kalau ya. Udah itu udah pas 3-4 SD ya? 11 tahun ya? Pas 5 ya? Pas 5 SD. Udah bisa baca tulis game, udah bisa minta-minta aneh sama bapak ibunya kan? Udah ngabisin duit kayaknya. Nah itu yang bisa ya. Nah, wah ini tuh bengkel apa sih? Maksudnya gue lihat ini kan Harley lah. Kalau gue lihat di sini kan banyak mesin Harley gitu kan. Letak dia tuh kayak gak ada harganya gitu. Padahal mahal banget. Ini gimana bisa cerita nih bengkel apa sih, Mas? Ini sebenarnya bengkel custom udah pasti. Okay. Dan kebetulan ada beberapa Harley yang kita kerjain. Kebetulan lagi banyak Harley nih. Nah, dan okay. Memang konsepnya lebih ke chopper atau bobber ya. Chopper atau jadi bobber. Chopper ya potong-potong lah, dikecil-kecilin, dipendek-pendekin, gitu ya. Diringan-ringanin biar orang sini bisa pakai nyaman. Itu dia. Berarti seperti gue bilang tadi ini pembukaan karena kan isunya kita orang Asia ya. Orang Asia rata-rata ya gue aja tingginya 175. Lu aja berapa nih? Kan lagi 165 paling. 165 tuh kan. Iya. Tadi yang depan itu gue lihat chopper tapi ini ya apa? Pendek gitu maksudnya. Pendek. Kompak banget gitu ya. Jadi enggak berat kayaknya ya. Tapi itu 1400 gedenya tuh. 1400 ya berat CC-nya ya. Jadi kecil aja dibuatnya. Gitu ya. Iya. Seru ya. Nah, itu lu kalau gua lihat sih kan ya. Ini kayak apa frame gitu kan. Berarti lu bikin frame juga dong. Bikin. Oke. Okay. Jadi konsepnya memang dari mesin di bawah posisinya. Oke. Okay. Yang kayak gitu. Terus kita rakitin sampai jadi satu motor di sini. Oke. Okay. Jadi kalau bikin frame berarti bisa dong. Bikin. Nah, itu kalau bikin frame berarti custom size by order yang pakai dong pasti ya. By order ya. Oh, gitu. Jadi kita fitting. Fitting. Macam, udah ya? Pasti. Biasanya nanti begitu frame jadi dan mentah, itu kita undang si ownernya untuk fitting. Oke, fitting ya. Kira-kira tangannya bagaimana? Iya, iya. Dan memang gitu ya? Nyesuain sesuai dengan namanya custom size. Oke. Okay. Kita sesuaiin dengan porsi badannya. Oke. Okay. Dia posisi enaknya di mana? Nanti sebisa mungkin kita bikin nyaman tapi motornya tetap custom. Cakep. Nah, itu tuh lu kenapa bikinnya sesuai dengan nama ya? Custom size berarti itu apa? Karena pengalaman lo punya postur yang tanda kutip very Asia gitu ya. Terus lo pengen motor gede, gede-gedean kan. Kan lo punya motor jadi. Tapi banyak yang kayak gue lo. Oh gitu ya? Iya. Makanya gue emang pengalamannya begitu berarti ya. Jadi beli motor jadi terlalu gede gitu apa gimana? Iya. Jadi konsep custom size itu dari custom. Kenapa kita, Mas Boy sendiri kenapa mau custom motor? Ya pengen personalis gue lah di situ. Iya betul sekali. Jadi identitas gue harus ada di situ. Betul. Jadi custom size itu membuat motor sesuai dengan keinginan dan jati diri si yang punya. Oke, okay, ridernya lah ya. Jadi gue seperti apa? Ya lihat motor gue. Oke. Gitu. Jadi kita yang bikin mimpi itu jadi kenyataan. Ya, okay. Nah ini kalau misalnya kita ngomong bikin frame ya, ini kan. Frame. Kalau gue sih pengalaman
main motor ya frame ini benar-benar krusial nih kalau kata gue. Krusial. Salah bikin nggak enak, mesin enak tapi rasanya jadi nggak enak. Nggak enak betul, nah, betul. Itu berapa lama sih bos? Kalau bikin frame itu sekitar 2-3 minggu. Hah? Untuk cuma frame. 2-3 minggu? 2-3 minggu. Karena ya memang kan... Mentah lah. Belum, mentah, belum. Ya. Mentah dalam artian berarti frame udah sudah jadi, gitu. Bracket mesin udah jadi, jadi mesin udah naik di sini, itu sekitar 3 minggu. Nanti untuk satu motor itu biasanya sih di luar finishing 2-2,5 bulan. Ya anggap total-total nggak sampai 4 bulan lah sebenarnya. Nggak nyampe. Nggak sampai 4 bulan ya? 4 udah bulan. Jadi motor ya? Udah jadi motor. Udah jadi motor tapi dalam artian kita concern untuk pengerjaan di satu motor itu. Motor jadi itu, enggak loncat-loncat ke motor yang lain. Iya, gitu. Jadi dedicated lah buat dia gitu ya. Nah, tadi Mas Boy nanya kalau frame enak atau enggak apa segala macam ya. Dari sisi pengelasan kan kita pilihnya pakai sistem atau metode pengelasan TIG. Tungsten inner gas. Itu yang menurut saya sampai dan saat ini kuat. Salah satu yang terbaik lah. Yang terbaik dia untuk bisa masuk ke dalam rapi. Iya, penetrasinya gitu ya. Bagus, penetrasi bagus dan hasilnya juga bagus tanpa di gerinda-gerinda. Bahkan ada waktu itu customer yang minta, "Udah Mas, kalau bisa bikin frame tapi di las, nanti bekas lasan yang merah-merah pelangi itu biarin langsung dipernis." Oh, raw aja gitu. Jadi dia pengen lihat estetikanya seperti ketika itu. Ketika hasil lasnya itu mau dia mau inilah gitu, yeah, pamerin lah. Iya, gitu ya. jadi ini mau di show up sama dia bahwa ini bukan poles-polesan. Oke. Okay, jadi kan memang kebetulan kalau las itu banyak macamnya, cuman kalau misalnya memang dia sudah dikurangi hasil lasannya mungkin kekuatannya akan berkurang. Gitu ya. Nah, tadi kita ngomongin frame nih. Ini kan ada apa? Tangki. Ini kebetulan kalau tangki kan tadi waktu sebelum syuting behind the scene-nya gitu kan. Lu dulu juga nenteng sendiri ya sebenarnya. Dulu ya bikin sendiri. Kalau sekarang kayaknya seiring waktu udah 11 tahun mungkin tangan udah agak berkurang. Oh gitu ya. Jadi kalau misal ngenteng sehari, 3 hari tuh kembang. Gitu Mas Boy. Jadi gitu ya? Jadi mungkin saya setelah ini ada temen yang memang ngerjain juga untuk kenteng-kentengan. Saya minta dia bantu saya. Cocok itu. Di pihak ketigakan lah ya. di sakon lah kalau bahasa kerennya. Bahasa kerennya ya. Waduh cakep banget. Jadi gitu. Itu. Nah, terus untuk yang di tanda kutip di sabkon itu, selain tangki apa aja tuh biasanya? Tangki sama spakbor ya. Tapi kalau jok bikin sendiri juga tetap. Tangki, spakbor. Udah itu aja sih, di luar itu untuk finishing mungkin. Oke, finishing, nanti betul. Itu bagian, bagian mesin misalkan ada vapor blasting atau powder coating. Nah, itu sub ke orang lain lah ya. Orang lain juga gitu. Sendiri juga ya. Ini di belakang tadi ya. Gua iya ini. Gantungan apa nih? Pokoknya lagi wah ini tadi gua. Iya. Tapi enggak salah kan? Enggak salah. Soalnya agak ketutup nih Mas Boy. Iya nih. Di gelap juga. Apa hari balik gitu kan. Iya. Nah, pokoknya gua aja sana. Nah, oke, ini masih bubut lah. Lu tahu tadi dia juga lagi sibuk ngapain nih kayaknya. Bubutin gitu. Ini buat bikin-bikin kayak part-part minor part begini Mas kali ya. Iya, ini craftsmanship. Okay. Jadi kerajinan tangan lah, Bro ya. Jadi ini bikin beginian. Bikin. Okay. Ini gini. Jadi buat bracket. Jadi buat estetikanya lah biar makin enak dilihat. Nah, yang menarik, buat lihat ini buat ngerol pipa ya betul ya. Ini aduh made in USA segala macam. Beda nih mood gua. Ini bisa jelasin enggak gimana? Ini special tools dong. Special tools ini. Jadi ini buat ngerol ya. Buat ngerol. Karena ini lebih gampang pemakaiannya. Oke. Okay. Karena di sini ada torsi ya. Iya, torsi betul. Jadi untuk proses bendingnya juga dia per satu putaran ini cuma lebih enteng dibanding yang manual yang dulu itu ya. Satu gitu ya. Kebetulan gua karena sendirian Mas. Jadi enggak bisa narik sendiri. Nah, itu tadi sendiri itu menarik banget. Ini gua tadi kita di sini segala macam. Emang lu sendiri emang lu dalam hati kan sendiri emang
atau emang sendiri-sendiri nih? Gue lebih bingung nanyanya. Kalau dulu waktu awal-awal buka ya ada partner ya. Partner. Ya, terakhir sekitar 4 tahun yang lalu itu sendiri. Dan kelihatannya memang lebih nyaman sendiri. Jadi lu tuh bener-bener sendiri, lu yang motong, lu sendiri, yang las, lu yang ngerol gitu. Iya, gue yang nyapu juga. Nyapu gue. Gitu. Iya. Jadi bener-bener ini Black Post menarik banget. Ini kan biasanya kalau ke apa? Bengkel-bengkel. Builders yang lain itu ini bosnya yang las anak buah. Ini bosnya yang ngerol anak buah, yeah. Ini bosnya ngecat anak buah. Kalau ini dia bosnya, yeah. Lu bosnya, lu yeah. Yang ngerol, lu yang motong. Kalau salah dia juga yang ngomelin. Banting mas gitu ya. Jadi lu bener-bener the builder sejati lah. Tangan lu ini yang ngelas dan segala macam. Ngecat juga lu sendiri berarti ya? Kebetulan ngecat ya sendiri juga. Nah ini gua mau ini nih. Karena lu yang sendiri, maksudnya berarti kan lu sendiri juga yang nanganin customer dong. Artinya misalnya gue nih mau mesen, bos gua mau bikin motor bobber dong, begini, begini, begini segala macam. Berarti kan transfer keinginan gua ke lu tuh langsung ya? Langsung dari si yang mau modifikasi gitu ya. Ya. Ya itu berarti biasanya kecil gitu ya. Biasa kecil karena enggak ada transferan lagi, ibaratnya dari owner ke gua, nanti gua ke langsung kerjain. Kalau gua transfer lagi ke tukang, salah-salah dia nerima, lain lagi bentuknya nanti. Kalau ya ini kan gua langsung kerjain sendiri. Ya mungkin sekitar 99% lah, hampir hampir pasti mirip sesuai dengan apa yang dia mau customer lah ya. Wah, luar biasa. Nah ini ini kebetulan, nah ini gue mau sedikit nih kan, tadi kalau tadi di depan banyak Harley nih. Iya. Nah ini kan kebetulan ada yang bukan Harley nih. Ada yang bukan Harley. Motor yang seminya bukan frame dari nol ini berarti, betul ya? Bukan. Jadi ini medium ya jatuhnya untuk modifikasinya ini. Jadi nggak full modifikasi dari nol dalam keadaan satu unit motor. Barulah grass gitu. Grass. Baru kita rubah sesuai dengan konsepnya. Gitu. Jadi tetap, tapi ini sasis dirubah juga nih. Ada sedikit perubahan, cuman minor change lah ya. Minor lah. Minor ya. Jadi ternyata yang begitu juga bisa ya. Bisa, tapi ini lagi mau coba-coba dulu, yang ini jadinya yang gimana. Sebenarnya kan customize lebih ke chopper-chopper ya. Iya. Gitu. Cuma untuk yang ini kita ini lagi emang pilot project lagi. Lagi mau coba, mau enggak? Soalnya ini konsepnya saya juga suka bobber. Add-on yang agak modern, jadi perlu penyesuaian lagi. Nah di situ saya pikir pengen coba jadinya kayak apa gitu. Sip. Nah menarik banget. Ini kan lu sebagai anak motor gitu kan? Ini kan pasti anak bengkel sih kayaknya. Anak bengkel bukan? Anak motor udah nggak anak motor lagi berarti. Berarti udah soalnya di bengkel terus. Oh di bengkel terus. Lu kalau cerita touring itu masa? Kan nggak mungkin nggak pernah touring lah dulu. Touring ya kan. Pernah gitu dulu ya. Cuman ada cerita lucu nggak sepanjang touring atau pengalaman apa gitu? Ya kalau touring pasti motor selalu lucu lah ya. Motor mejus mas. ada aja. Iya. Pokoknya kalau nggak mau masalah ya diem di rumah. Iya. Kalau nggak mau masalah ya telepon. Datang jus naik gitu kan. Itu atau enggak kalau enggak mau masalah? Motor dari sini berangkat, di sana kita udah ketemunya. Waduh jangan. Itu kurang anak motor kalau gitu. Oh gitu kurang, ya. Kurang lagi. Belagu banget ya. Nah, ini tadi kan section di sini nih segala macam. Ya. Kita ngomongin ini juga special tool juga sini. Oh, special tool juga ya. Tapi ini dapetnya dari YouTube. Oke. Ini bikin berarti. Bikin sendiri juga ini. Aslinya kan itu gerinda apa biasa, gerinda motor duduk biasa ya? Motor-motor elektrik biasa gitu. Elektrik biasa, terus coba dimodifikasi. Soalnya semua kan di YouTube ada tuh. Karena saya butuh ini untuk finishing. Buat finishing ya, buat ngalus-ngalusin. Kayak ini lah ya. Nah, ini kayak dia jadinya ya? Nih, ini jadinya. Jadi kan untuk proses pengerjaannya juga lebih enak dan lebih rapi. Lebih rapi. Gitu. Ya, balik lagi karena sendiri tadi mas, sendiri tadi ya? Mau nyuruh siapa gitu, mau nggak mau ya kerjain sendiri. Kalau nggak dibantu alat ya pusing. Nah, terus
tadi kan kayak misalnya waktu frame. Lama, tadi frame segala macam. Yeah. Jadi kalau sebenarnya dalam setahun ya, dalam setahun itu lu bisa ngerjain berapa motor gua sebenarnya? Kita ngomongin full lah, kita ngomong full. Kalau hitung rata-rata ya anggap aja 3 bulan lah ya. Huh? Ya sekitar 4 4 ya, 4 apa? 45 gitu ya. 4 sampai 5 tahun. Boleh tahu enggak kita rentang harga nih ya, rentang harga ya. Dalam satu motor itu habisnya berapa sih kalau full? Buat gue frame-nya, ukurannya, sizing-nya segala macam gitu gimana? Ya, kalau untuk full itu Harley ya mas, yeah. Di luar motor, di luar mesin, okay. Itu range 75 sampai 100. 75 sampai 100. Itu untuk yang apa ya, general ya? General ya. Bukan dalam artian part-part yang spesial sih ya, atau macam, termasuk ya itu pasti. Atau yang apa ya, maksudnya lebih ke branded ya? Iya, iya, iya. Jadi yang untuk 75 sampai 100 itu part-part OEM ya? Part OEM. OEM. Original Equipment Manufacturer. Yeah, gitu. Kalau misalnya ada special request lah ya, yeah, untuk part-part branded. Seperti apa, Olins lah, atau part-part yang Harley, PM, yeah, Screaming Eagle, atau segala macam itu. Nanti kita konsinyasi aja ibaratnya. Apa ya, bukan konsinyasi, apa sih namanya? Ya, koordinasi lah, koordinasi. Iya. Jadi pokoknya, kalau misalnya gue boleh bawa barang sendiri. Bawa barang sendiri, iya. Gitu ya. Kalaupun memang ada, nanti saya rekomen ini di sini sellernya, nanti beli, baru kita nanti pemasangan. Pokoknya, apapun bisa dibicarakan lah ya. Bisa, bisa. Nah, ini dalam sejarah lu bikin motor, lu ada nggak satu produk atau satu karya lo yang benar, wah ini emang gua banget nih, gua banggain banget nih, apa? Kalau karya sih otomatis setiap yang keluar jadi kebanggaan ya mas. Iya, tapi kan akhirnya lo bisa milih lah, kayak kadang gua anggap seniman aja, wah ini dari 100 karya gua pelukis ya, ini mungkin bukan yang paling bagus kata orang, tapi kalau kata gua seneng banget ini, kenapa? Karena waktu ini alasannya ini, ada cerita nggak, ada cerita lucu? Apa ya, sekarang masih belum ada sih mas. Belum ada kayaknya sih. Jadi semuanya sama ya? Nggak sama sih, semuanya justru spesial. Ya cuma semuanya spesial. Sama, jadi gitu. Dari satu kesini itu ada yang ngebanggain lah, ada yang ada yang nyenengin dari setiap motor itu. Gitu. Yang spesial paling banget jauh, belum paling sempet. Jauh dari mana? Customer. Paling jauh Bali ya. Bali. Bali. Bali ada bikin sini ya. Bali ada bikin. Waktu itu Yamaha ya. Yamaha 650. 650 XS itu ya. Ya kasih ya. Oh gitu. Kalau bukan orang Indonesia ada enggak bikin sini? Belum. Kebetulan masih orang Indonesia aja ya. Waktu itu ada orang bule tapi dia ngerjain sendiri di sini. Gimana? Lucu ya. Jadi gini, awalnya gitu. Iya, boleh dibilang gitu. Jadi karena dia ngelihat bengkel gini, terus juga ada mesin alat-alat juga agak lumayan menurut dia gitu kan. Ya udah, gue boleh nggak ngerjain motor tapi gue kerjain sendiri di sini. Gitu, jadi bule benar, orang Amerika. Tapi kebetulan memang dia lagi ada apa ya, kerjaan ada di sini, kerjaan gitu di sini ya? Ada sekitar 2 tahun lebih kalau nggak salah. Okay. Dia berapa lama tuh bikin kita? 6 bulan ada kali ini. 6 bulan ada di sini. Karena dia waktu itu cuma hari Minggu datangnya. Oh, dia sekali doang? Dia off kerja hari Sabtu apa kalau nggak salah sih. Off kerja, Sabtu Minggu dia libur, Sabtu dia sini. Nah Minggu gue kebetulan tutup, jadi libur lah, bersama. Kebetulan lah ya? Libur bersama. Bersama. Jadi seminggu sekali dia datang. Bikin apa gitu? Waktu itu Honda CB cepet. CB100? Kalau di sana lebih famous motor yang kecil. Ya karena motor gede udah sabrak-abrak di sana. Iya, udah bosen ngeliat di situ. Makanya dijual-jualin murah. Betul. Coba kalau kita bawa CBCP ke sana mahal. Gitu ya. Gitu. Di sana juga enggak ada partnya kan, sono enggak ada kebun. Sono enggak ada kebun jeruk iga, bos, sono. Kebun jeruk tiga. Iya, kebun jeruk tiga sono enggak ada. Gimana? Atau enggak ini lapakan Kramajati? Kramajati. Iya. Gantung-gantung gitu, spakbor, gantung mana ada sama ada. Karbu gak ada yang jual. Aduh. Oke. Nah bos, ini nanya lagi nih.
ini kan udah 2020 gitu kan. Selain tren COVID, ini kan emang kita keganggu banget nih sama penyakit sialan ini kan ya. Iya, benar. Keganggu banget lah. Nah, selain ya kita enggak usah ngomongin COVID lah, gua enggak mau ngomongin lagi. Udah bosan, Mas. Udah bosan, Mas. Iya, udah 6 bulan kita ngomong. Ya. Nah. Model apa, warna apa, segala macam. Sampai sekarang masih ini ya, Mas. Tren sih enggak ada matinya, udah gitu enggak bisa dipastiin ya. Kalau ya? Menurut gue sih, Mas ya. Nah. Jadi untuk chopper tetap berjalan di rule-nya, untuk gitu ya. Yang bober, gaya-gaya gitu. Bobber atau gaya scrambler ya. Atau apa gitu, klasik-klasik kan tetap di rule-nya. Ada rule-nya, ada rail-nya, dan ada fans boy-nya ya. Fans-nya, tapi masing-masing saling menonjolkan aja nih, gitu. Oke, okay, ini keluar nih yang chopper gitu. Terus, yo scrambler lagi rame gitu. Cuma nggak akan mendominasi secara ini gak sih. Cuma salah satunya iya, gitu kan ya. Nggak, belum ini ya. Cuma dulu sih yang waktu apa? Cafe Racer. Iya, Cafe Racer sempet ya. Itu ya. Sempet tuh. Itu dunia ya. Iya. Itu siapa yang prediksi? Gak ada. Balik lagi nih. Iya. Kita kan suka dengar kata-kata modifikasi ya. Modifikasi. Tapi juga dengar kata-kata custom gitu. Custom. Nah, ini sebenarnya sama apa beda atau gimana? Kamu itu gimana? Kalau menurut gue sih, kalau custom itu sudah pasti modifikasi. Oke, kalau custom sudah pasti modifikasi. Oke. Kalau modifikasi, kalau modifikasi belum tentu custom ya. Karena gini. Karena gini. Toko gitu yang add-on. Iya, gitu. Jadi gini, modifikasi itu dia sudah ada satu, tapi kita pendek-pendekin. Atau kita misalnya stang ini tinggi, terus kita potong segini, jatuhnya modifikasi lah ya. Tapi kalau misalnya tadinya nggak ada stang, gue pengen stangnya modelnya bulat begini dan panjangnya sekian, itu custom. Jadi membuat sesuatu dari awal. Jadi memang belum ada basic partnya sebelumnya gitu loh. Itu mengcustom. Jadi kita mungkin kurang lebih sendiri, riset sendiri dari nol ibaratnya. Tapi itu modifikasi. Dia modifikasi. Tapi nggak custom. Nggak custom. Jadi dia nggak membuat sesuatu yang sendiri gitu. Membuat sesuatu yang itu custom punya gua. Jadi itu ya, dia ada di motor gua. Tidak personalize-nya itu kurang gitu. Kurang. Jadi. Gua nggak nyesel datang sini. Kenapa? Ya kita makan tadi enak. Kita makan. Makan dulu, belum kerja udah makan. Ngopi segala macam, gua cakep deh kalau gitu. Ngopi belum nih? Oh belum ya? Belum ya? Belum. Makanya maksud gua nyindir. Belum, udah agak. Ya udah, Mas IG-nya apa sih? Ada di custom exercise _ motorcycle. Oke, custom exercise _ motorcycle ya. Motorcycle. Jangan lupa follow pastinya dong. Follow dong. Untuk mau lihat-lihat bentuk motor, mau lihat-lihat referensi motor atau seneng lihat pekerjaan yang ada di motor, di Instagram aja. Oke, gitu. Dapat channel The Builder ini. Pantengin ya, jangan lupa Black Belt semua untuk tetap pantengin Black Experience dulunya. Terutama di Builder untuk mendapatkan info-info terkini seputar dunia sepeda motor, dunia custom, dan dunia gaya hidup. Oke, sampai ketemu semua. Dadah!